Assalamualaikum, welcome to Rama Official. Pada kesempatan kali ini, kita bakalan bikin tutorial cara mengubah link YouTube menjadi tulisan yang unik. Jadi sebelum mulai videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan juga share, pastikan nyalakan loncengnya untuk mengetahui notifikasi konten kami selanjutnya. Tanpa memperbanyak bacot, mari kita mulai tutorialnya. Cekidot, let's go. Maka yang pertama kita masuk Chrome, terus kita klik M YouTube, atau bisa diketik ya kalau nggak ketemu. Nah ini selanjutnya kita klik titik tiga di bagian kanan atas, terus kita pilih situs desktop, diklik aja. Kemudian kita bakalan ada di profil YouTube kita, terus kita klik aja profil YouTube yang bagian kanan. Nah terus kita langsung klik YouTube Studio. Nah, kliknya ini harus ditahan lama ya. Terus kita klik buka tab baru. Oke, sekarang kita udah ada di Studio YouTube. Nah, selanjutnya kita bakalan klik titik tiga di bagian kiri atas. Terus kita scroll cari penyesuaian. Langsung aja kita klik dan tunggu sebentar. Oke, ini dia tampilan penyesuaian channel. Jadi di sini tuh ada tata letak berisi tentang kayak settingan untuk video ataupun shorts. Terus kemudian di sini ada branding. Branding ini adalah tempat untuk merubah foto profil ataupun gambar banner. Dan kemudian ini yang paling penting yaitu info dasar. Nah, di sini ada deskripsi profil YouTube sesuai dengan konten yang kita buat ya. Terus selanjutnya kita scroll ke bawah dan kita klik siapkan URL custom untuk channel Anda. Oke, di sini kita disuruh menambahkan huruf atau angka di link yang baru yang akan kita ubah. Nah, saya bakalan tambah angka 87 di belakangnya. Kemudian kita klik publikasikan dan terus kita klik konfirmasi. Nah, di sini kita langsung dapat notifikasi perubahan dipublikasikan. Langsung saja kita klik buka channel. Nah, ini kita langsung otomatis masuk di aplikasi YouTube. Terus kita ada di profil YouTube kita. Langsung aja kita klik tentang. Kita langsung scroll ke bawah untuk memeriksa linknya. Nah, benar ini sudah berubah, lebih menarik dan lebih bagus daripada link yang huruf-huruf berantakan itu. Ini tuh lebih menarik ya. Oke, gimana? Mudah dimengerti kan tutorialnya? Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, share ke teman-teman kamu ya. Cukup sekian ya tutorial kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.